Guna mengajak warga untuk hidup sehat sekaligus menjaga imunitas tubuh masyarakat, pengurus Kelurahan Selang di Kabupaten Kebumen menyelenggarakan senam pagi bersama. Senam massal ini dipandu oleh instruktur terlatih dan profesional. Upaya ini dipandang perlu untuk menjaga kebugaran tubuh warga Selang agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk itu, senam massal ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Minggu pagi. Kelurahan Selang sangat mengapresiasi kepada panitia penyelenggara dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir di lapangan Kelurahan Selang. Kegiatan ini sekaligus sebagai penerapan gerakan masyarakat peduli kesehatan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Pokoknya kita terima kasih untuk semuanya dan saya minta maaf karena lapangannya begitu becek karena ini musim hujan. Tapi becek bukan berarti kita langsung kendor semangatnya, tapi tetap semangat. Pelaksanaan gerakan masyarakat ini tentunya tetap memperhatikan 3M, yakni mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Melalui kegiatan ini, warga diajak membangkitkan semangat bersama untuk saling menjaga kesehatan dan tetap beraktivitas, namun tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dari Kebumen, Johartoyo, iNews, melaporkan.